lagi ke channel aku, Sinta Sakura Channel. Di video kali ini, aku bakal ngajakin kalian semua buat melihat Santa Claus raksasa yang ada di Sakura School Simulator, teman-teman. Bagi kalian yang merayakan Natal tahun ini, salam toleransi ya. Nah, lihat tuh teman-teman di belakang aku ya. Ini tuh udah nampak banget dekorasi Natalnya nih. Wah, 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 bakal seseru apa ya video aku kali ini. Saksikan ya teman-teman video aku sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan cara mensubscribe, like, dan komen ya. Langsung aja kita review. Di belakang aku ini adalah gedung dari Kedater ya teman-teman. Di sini ada dekorasinya nih. Tuh lihat, ada manusia salju, ada juga ucapan ya teman-teman. Tuh bagi kalian yang merayakan ya. Nah, di sini juga ada lampu-lampu nih. Tuh meriah banget ya. Di sini tuh warnanya menarik banget ya. Warnanya tuh kayak bendera kita Indonesia ya, merah putih nih teman-teman. Ini juga ciri khas bagi kalian yang merayakan ya. Nah, di sini ada manusia salju. Tuh lihat, keren banget ya. Dan juga ada manusia salju juga sebelah sini ya teman-teman. Nah, dengan topi merahnya nih. Tuh cute banget kan. Bagi kalian yang mau ID-nya, pantengin terus channel aku ya teman-teman. Dan subscribe juga channel atau ID yang membuatnya nih. Nah, lanjut kita cari patung Santa Claus-nya itu ada di mana ya teman-teman. Kita cari dulu apakah ada di sebelah sini. Nah, lah sebelah mana ya? Di sini ada biang lala juga nggak ada ya teman-teman. Wah, 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 kalian bisa lihat nggak ya sepatunya teman-teman? Tuh besar banget. Ternyata ada di area sini nih. Tuh area apa? Kalian pasti tahu ya, yang suka banget sama Sakura nih. Ini tuh permainan apa? Kalian pasti tahu ya. Aku bakal menuju ke permainannya teman-teman. Nah, dari sini pintu masuknya ya. Tuh, lihat. Wah, aku udah gak sabar nih teman-teman. Pengen lebih dekat lagi sama Santa Claus-nya ya. Ini tuh besar banget, raksasa banget yang ada di Sakura School Simulator ya. Aku harus menaiki permainan ini ya teman-teman. Apakah aku bisa melihat secara keseluruhan dari Santa Claus raksasa ini ya teman-teman? Nah, aku pengen ke permainan ini ya. Aku mau naikin dulu ya teman-teman. Tuh lihat, udah ada pengunjungnya nih satu. Tuh lihat kakinya, wow besar banget. Aku udah gak sabar nih teman-teman, pengen lihat muka dari Santa Claus ini ya. Kalian udah gak sabar banget ya sama kayak aku. Aku juga pengen banget lihat muka dari Santa Claus ini ya. Nah, ini udah berhenti. Aku mau coba naikin ya teman-teman. Wah, siap-siap. Aku bakal menuju ke atas sana ya. Nah, ini lihat, aku udah mau mencapai puncaknya teman-teman. Wah, tinggi banget. Nah, itu dia tuh. Wow, wow, dari sini aku cuma lihat belakangnya aja nih teman-teman. Oh, tuh, no. Aku yang membawa kado-kado istimewa buat kalian semua. Sayang banget ya teman-teman, ternyata kalau dari sini aku cuma bisa lihat sisi dari belakangnya aja nih. Jadi aku mau turun aja ya teman-teman. Di sini aku mau menggunakan jetpack aja deh ya teman-teman, biar cepet nih. Dari sini tuh aku sayangnya nggak ngeliat, tadi cuma sekilas banget ya, karena si permainannya itu kenceng ya teman-teman. Nah, lihat tuh, aku udah gak sabar, pengen banget lihat. Jadi aku menggunakan jetpack. Nah, lihat tuh, wah, ada kereta emas ya nih teman-teman. Nah, dari sini aku lihat kakinya yang super gede banget tuh. Wah, dia kayaknya lagi bawa rusa-rusanya nih teman-teman. Wah, tuh lihat mukanya, wah imut-imut banget. Jadi dia tuh kayak pakai kacamata gitu ya. Karena udah tua. Nah, di sini ada rusa-rusanya tuh. Wah, cute banget.
kan? Jadi seperti bercahaya gitu ya rusa-rusanya dan juga memakai kalung emas nih teman-teman. Hai, wah. 1, 2, 3 ada 3 rusa nih teman-teman tuh. Dengan ada si kalung-kalung emasnya ya. Nah, di sini aku mau ke badan dari Santa Claus-nya nih teman-teman. Tuh, imut banget. Dengan warna rambutnya putih nih, ciri khas banget ya. Dan juga di sini ada kacamatanya nih teman-teman. Nah, aku mau langsung aja ke sepatu raksasanya dia itu ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak menunggangi kereta kayak gitu ya. Tuh. Wah, gede banget. Kalian mesti banget nih ketemu sama Santa Claus raksasa ini ya teman-teman. Nah itu kakinya nih tuh gede banget. Nah iya ya, aku tuh mau liatin kalian kado-kado istimewa yang dibawa Santa Claus raksasa ini ya teman-teman. Nah sebentar ya, aku mau menuju atasnya dulu ya teman-teman. Tuh lihat, itu ada kancing-kancingnya, ada bednya juga. Wah lengkap banget ya. Nah aku mau menuju ke belakangnya nih teman-teman. Di sini tuh ada kado-kado yang bersinar banget ya. Tuh aku sampai silau banget nih. Banyak banget kado-kado istimewa yang Santa Claus berikan ke kalian ya teman-teman. Tuh yang bawanya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Wah banyak banget tuh teman-teman. Tuh berkilauan ya. Wah kira-kira isinya apa ya? Nah ada satu buat aku gak ya? Wah tuh banyak banget ya yang Santa Claus bawa kali ini teman-teman. Nah ini tuh hadiah-hadiahnya mau dibagiin ke warga-warga Sakura School Simulator ya teman-teman. Apakah kalian kebagian? Nah teman-teman tuh ini tuh aku mau lihat keseluruhan dari badan Santa Claus ini ya teman-teman. Tuh wow, gede banget ternyata ya. Tadi aja aku tuh cuma kakinya. Wah teman-teman, gimana nih review aku kali ini? Bagi kalian yang ingin main ke ID ini, aku kasih nomor ID-nya di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like juga bangunannya ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video aku sampai selesai. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dadah.